Ejiro Family. Hotels Review. Mantul. 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 Yo, what's up bro? Yes, hiya. Kali ini Ichiro Family akan menginap di Hotel Bintang 5 yang ada di daerah Gading Serpong, yaitu JHL Solitaire. Mari kita menuju ke kamar bertipe premier room dengan one large bed. Ini dia tour kamar kami. Dapat welcome note dari JHL Solitaire. Kamar ini memiliki luas 32 meter persegi. Untuk area kamar, menurut kami sangat spacious. Kasurnya besar dan empuk. Muat untuk dua dewasa dan dua anak, dan dilengkapi dengan 4 bantal besar. Di bawah area TV disediakan tempat untuk meletakkan barang bawaan kita. Di atasnya bisa berfungsi sebagai meja kecil untuk meletakkan barang. Gorden di kamar ini dapat terbuka sendiri secara otomatis bila kita coba membukanya. Untuk menutup, bisa menggunakan tombol seperti mengoperasikan jendela kaca mobil. Mantul kan, friends? Bahan-bahan interior kamar dibuat sangat berkelas dari marmer. Telepon kamarnya untuk menelpon ke resepsionis canggih, friends. Mantul! Anak-anak suka banget sama telepon ini. Bisa request baby cot juga. Disediakan sofa untuk bersantai dan meja untuk bekerja. Kamar mandinya memiliki bathtub, friends. Dan kamu bisa melihat tembus ke kamar. Nah, ini menurut aku yang keren dari kamar mandi ini, toiletnya. Tempat duduknya selalu hangat sehingga membuat kita terasa nyaman. Air untuk membilas pun dapat diatur kekuatan water spray dan temperatur airnya. Pengalaman membersihkan diri jadi asyik dan nyaman sekali. Mantul, mantul, mantul. Kita ke lantai 3 untuk menuju swimming pool. Swimming pool dapat melihat pemandangan langsung ke jalan. Terdapat juga tempat tidur di pinggir kolam untuk bersantai dan meletakkan barang kita. Swimming pool terbagi menjadi dua kolam, kolam dewasa dan anak. Kolam anak memiliki kedalaman 50 cm. Kolam dewasa memiliki kedalaman 120 cm.
ada spot foto yang oke nih friends di kolam renang. Kamu bisa berfoto dengan struktur bola ikonik dari hotel ini. Masih di lantai 3, kita menuju ke tempat whirlpool. Ada fasilitas locker, sauna, steam, dan rinsing shower. Ada jacuzzi kolam air panas yang mantul banget. Seperti di Cave Friends, lengkap dengan waterfall air panas juga. Ada juga cold shower dengan air super dingin. Fasilitas lainnya di lantai 3 ini adalah tempat fitness. Fasilitas yang disediakan di sini terlihat sangat baik sekali. Bisa latihan pukul-pukul juga. Hayah! Masih di lantai yang sama, ada juga fasilitas foot massage. Next, kita menuju ke lantai 2, yaitu Kids Corner atau Playground yang terletak di Mangan Restoran. Terdapat dua swing, treehouse, slide, beanbag, dan alas rumput. Kamu bisa juga membaca buku di sini. Berikut adalah area breakfastnya. Di lantai 15 terdapat Sky Ballroom. Kamu bisa lihat pemandangan kota Gading Serpong dari kaca di seluruh ruangan ini. Di lantai 6 terdapat Sky Garden, yaitu sebuah area penghijauan dan terdapat kolam ikan. Mantul! Terdapat banyak pilihan restoran di hotel ini. Ini dia lobby hotelnya. Di lantai 3 Hotel JHL Solitaire terdapat Equery Kids Spa. Ayo kita lihat seperti apa isinya di channel YouTube Echiro Family. Ayo kita lihat pengalaman seru Equery Kids Spa di channel YouTube Echiro Family. I will see you there. Mantul! Jangan lupa subscribe ya!
Jangan lupa subscribe ya.